Selamat datang di channel YouTube Serba Gaming. Di channel ini, saya akan mengupload konten-konten dari mobile game maupun PC game seru dan menyenangkan. Jadi, pastikan untuk subscribe channel ini ya. Like, comment, dan di-share juga guys, sehingga saya bisa lebih semangat lagi. Terima kasih. Marvel Contest of Champions adalah permainan pertarungan yang didasarkan pada karakter-karakter superhero dan penjahat dari Marvel Universe. Dalam game ini, pemain mengendalikan tim pahlawan atau penjahat dari berbagai serinya dalam pertempuran satu lawan satu yang intens. Dalam Marvel Contest of Champions, pemain dapat memilih karakter favorit mereka dari katalog Marvel Universe yang luas. Setiap karakter memiliki kemampuan dan kekuatan unik mereka sendiri, memungkinkan pemain untuk membuat tim yang sesuai dengan gaya bertarung mereka. Pertempuran dalam game ini terjadi dalam pertarungan satu lawan satu di berbagai arena yang ikonik dalam Marvel Universe. Pemain harus menggunakan keterampilan dan strategi mereka untuk mengalahkan lawan dalam pertempuran yang cepat dan memukau. Kontrol dalam Marvel Contest of Champions dirancang untuk mudah dipelajari, bahkan oleh pemain yang baru mengenal game pertarungan. Gerakan dasar seperti menyerang, menghindar, dan menggunakan kemampuan khusus karakter dapat dieksekusi dengan mudah menggunakan layar sentuh perangkat. Game ini menawarkan berbagai mode permainan, termasuk mode cerita, mode versus pemain, dan mode turnamen. Ini memberikan pemain banyak pilihan untuk menikmati pengalaman bertarung sesuai dengan keinginan mereka. Kehadiran karakter-karakter ikonik dari Marvel Universe menambah daya tarik game ini. Pemain dapat memilih karakter favorit mereka dan merasakan pengalaman bertarung dengan kekuatan super mereka sendiri. Grafis dalam Marvel Contest of Champions sangatlah mengesankan dengan karakter dan lingkungan yang dirancang dengan detail yang luar biasa. Ini menciptakan pengalaman visual yang memukau bagi para penggemar Marvel. Mengembang secara teratur memperbarui game dengan konten baru, termasuk karakter baru, arena baru, dan mode permainan baru. Ini membuat game tetap segar dan menarik bagi pemain yang sudah lama bermain. Marvel Contest of Champions memiliki komunitas yang besar dan aktif, yang memungkinkan pemain untuk berinteraksi, berbagi tips, dan berpartisipasi dalam acara komunitas dalam game. Meskipun game ini gratis untuk dimainkan, beberapa fitur dan konten dalamnya mungkin memerlukan pembelian dalam aplikasi. Ini bisa menjadi hambatan bagi pemain yang tidak ingin menghabiskan uang tambahan. Beberapa pemain mungkin merasa bahwa pertarungan dalam game ini menjadi monoton setelah beberapa saat karena karakteristik dasar dari pertarungan satu lawan satu yang terjadi berulang-ulang. Marvel Contest of Champions adalah pilihan yang sempurna bagi para penggemar Marvel yang ingin merasakan sensasi bertarung dengan karakter-karakter favorit mereka dalam pertempuran satu lawan satu yang epic. Dengan grafis yang mengesankan, kontrol yang mudah dipelajari, dan beragamnya mode permainan, game ini akan memberikan pengalaman bertarung superhero yang memuaskan bagi para pemainnya. Thank you.
Aku memilih karakter Spider-Man sebagai pahlawan utamaku dan dengan cepat dia terjun ke dalam pertempuran yang menegangkan di arena. Aku melawan lawan pertamaku melawan serangan musuh dengan serangkaian gerakan cepat dan serangan telak. Setiap gerakan dan serangan memiliki kekuatan dan keunikan sendiri dan aku harus memanfaatkannya dengan bijaksana untuk mengalahkan musuh. Pertarungan itu terasa seperti perpaduan antara strategi dan kecepatan refleks. Aku harus berpikir cepat dan bereaksi bahkan lebih cepat lagi untuk menghindari serangan lawan sambil mencari celah untuk menyerang. Tidak ada waktu untuk ragu karena setiap detik bisa membuat perbedaan antara kemenangan dan kekalahan. Saat pertempuran berlanjut, aku semakin terhanyut dalam pengalaman ini. Aku merasakan adrenalin mengalir di dalam tubuhku saat aku berhasil mengalahkan musuh setelah musuh, naik level, dan mengumpulkan hadiah-hadiah yang menarik. Setiap kemenangan membawa kebanggaan yang memuaskan, dan setiap kekalahan mengajarkan aku untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Seiring malam berlalu, aku terus bertempur, tidak ingin melepaskan kendali atas karakter superhero-ku. Ketika akhirnya aku menutup ponselku, aku merasa puas dengan petualangan yang baru saja aku alami. Marvel Contest of Champions bukan hanya sekadar game, tetapi sebuah pengalaman yang memompa adrenalin dan memuaskan jiwa penggemar Marvelku. Sekarang saatnya admin menikmati gamenya terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana dan tonton terus videonya. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke platform sosial media kamu. Terima kasih banyak. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin mencoba permainan ini silakan download di Play Store ya. Link sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Okay.